Semayang ni senang dia ajar bagi susah. Itu yang saya mengajar di satu masjid. Satu makcik bangun tanya, "Ustaz, ni makcik nak tanya sikit. Baru ni ada kami jemput seorang ustaz. Dia mai habaq. Dia kata orang perempuan kalau semayang tak pakai baju dalam, batal semayang." Saya tanya pula, "Kenapa batal?" Dia kata pergerakan lebih 3 kali. Astagfirullahalazim. Dah tak pakai baju dalam, pergerakan lebih 3 kali, batal. Bila nak rukuk, Allahu Akbar, bergerak. Macam mana? Soal lagi bergerak, sami Allah, bergerak lagi lah, ya Allah. Ustaz ni dia kira gamaknya. Saya kata tak batal lah kak, oi, nak batal apa? Itu yang makcik takut kan, kami malas nak pakai, tentua. Tak batal. Ya Allah, ini usah kau orang perempuan buat apa? Nanti kalau ustaz tu datang lagi mengajar makcik, makcik tanya ustaz tu pula, "Ustaz semayang pakai seluar dalam tak?" Yang dia bergerak dia tak kira. Dia ngira orang perempuan bergerak dia kira. Yang batalnya kalau semayang, sambil main. Nah, tu baru batal. Duk semayang, duk main. Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu baru batal. Tak ada roja nak main. Jadi janganlah menyusahkan orang perempuan. Dahlah perempuan sementara susah.